Kayaknya ini siang deh, karena semalam. Bisa enggak? Lama banget. Rujak, kita ngerujak. Ada yang lagi ngidam. Di kalbu dua. Allah. Bersatu jadi saya. Salah semua kata-katanya gue. Kita meruzak, ruzak bibir. Dua remaja percintaan. Dari saya, jiwaku dan jiwamu jadi satu hatiku dan hatimu. Memadu jadi sayang. Good morning, selamat pagi. Ini gue lagi nyetir dari on the way dari Leicester mau ke bengkel, urusan mobil. Rencana gue kacau. Tadinya gue mau main ke Harrogate, pulang kerja, ambil cuti 2 hari biar bisa ngayap, dapat banyak. Packing koper juga udah kayak orang mau holiday seminggu. Tapi mobilku bermasalah. Ada lampu nyala di dashboard. Katanya ada problem sama particulate filter. Paniklah gue ya. Gue pikir ya udahlah kalau gitu nggak usah ke Harrogate. Kan jauh ya 4 jam itu. Daripada ntar gue lanjutin malah bermasalah on the way home. Gue udah nelfon ke bengkel, udah bilang masalahnya apa. Dia bilang ya udah, kalau mau dibawa ke sini bawa aja, ntar gue cek gitu. Tapi emang dia juga bilang sih, itu mungkin sesuatu yang bisa hilang lagi nanti lampunya, karena cuma cleaning exhaust apa apalah gitu, kebutuhan diesel. Tapi gue tetap mau gue dicek, karena kan gue sering pakai mobil gue gitu ya. Tapi nih, karena gue udah di Leicester akhirnya 2 malam dan sempet juga lah ngayap-ngayap kecil ke Lovda nyetir 20 menit. Itu masalah hilang, tidak ada lagi. Udah back to normal, tapi kan gue jadi mikir nih gimana sih? Apakah ada masalah itu atau tidak? Tapi tetaplah akhirnya gue pikir, udahlah daripada gue anggap tidak ada, jadi gue tetap anggap ada. Jadi gue sekarang nyetir ke London, pinggiran London. Itu bengkelnya rekomendasi temen gue. 2 jam, Bo. Jauh kan? Males banget ya. Tapi gue pikir-pikir mungkin memang gue mesti ke bengkel. Karena mobil gue itu sebentar lagi due for full service. Ya udahlah, kalaupun mereka tidak menemukan masalah yang kemarin, ya gue tolong minta sekalian full service aja. Jadikan gue bisa tenang. Idealnya sih emang nih mobil mesti gue bantai, mesti gue beli mobil baru. Cuma apa daya, saya tidak mampu. Dinikmati saja, walaupun kadang hidup itu nyebelin. Bukan hidup sih yang nyebelin, mobil gue kadang nyebelin, mengacaukan rencana. Dia kayaknya bos gue yang sesungguhnya tuh mobil gue sebetulnya. Kalau dia nggak mau ya udah, gue nggak bisa bikin dia mau. Padahal gue biasanya selalu bisa bikin orang mau. Orang mobil nggak bisa. Jalanan lancar karena gue sengaja gue pergi after 9 o'clock. Males kalau kejebak orang-orang pada pergi kerja. Are you just
kalau tiap malam mesti diginiin ya, mesti dikerok biar nggak jendul nih. Nah, ini pada mulai keluar punuk. Biar hilang. Plok.
Imperial College London. Oh, di sini tempatnya. Gue juga kagak tahu. Pure jiu-jitsu. Martial arts. Apa gue ke situ kali ya? Belajar bela diri. Kali-kali aja gue ada yang godain. Sambil nungguin mobil, gue nongkrong aja. Sambil ngopi-ngopi, cantik. Oh, beli kopi. Jam loh, lama. Dan gue hebat, gak pakai berhenti. Langsung, cus. Nyindir, nyindir. Ayo. Nenek-nenek disuruh joget. Bukanlah luka tertarik dengan kata rayuanmu. Jatuh cinta. Belum. Ya, tiga ritem baru masuk. Apa lu ya? Bukan tadi dengerin kan? Jatuh cinta. Berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta, berjuta indahnya, biar tanah putih manislah namanya. Biar jauh aku cemas tapi hati rindu, aku senang tapi salah. Pura-pura jual mahal, diam-diam aku cari perhatian. Oh repotnya, jatuh cinta berjuta rasanya. Diresapi oleh Mbak Asri. Dipandang di belai amboi rasanya. Jadi ingat. To that place.
aku yang sakit. Oh iya, kita beliin itu. Itu kan kemarin aku nggak ngingetin aja masa dosa. Pas kamu nanti nggak apa? Nggak apa. Nggak mules kan kamu sama. Kyo ya. Alright, Mom. Soup noodle. This is not mud.